Usai ditandatanganinya kerjasama antara pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan, pada awal pekan kemarin, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan berupaya untuk memberikan kenyamanan bagi perlindungan bagi para pelaku UKM dan IKM. Nantinya sosialisasi akan diberitahukan ke seluruh pelaku UKM dan IKM di Tangerang Selatan agar mengikuti taatan yang diberlakukan. Kita sosialisasi kepada para pengurus koperasi. Di pengurus koperasi kan ada yang namanya sisa hasil usaha. Nanti di sisa hasil usaha itu ada hak untuk pengurus, ada hak untuk anggota, ada hak dana pendidikan, ada hak jaminan sosial. Nah, itu yang akan kita siapkan dari hak-hak mereka yang bisa disisihkan untuk kedepannya agar terjamin dia sebagai pengurus, sebagai wirausaha yang punya produknya di koperasi. Agung Andika, Kota Tangerang Selatan melaporkan untuk CTV Network.